umum secara prinsip saya suka, saya senang. Karena dari 50-an orang itu ada aja yang bertanya. Walaupun memang balik lagi terkadang yang bertanya itu aja. Yeah. Tapi tidak apa-apa. Pertanyaan itu kan bisa untuk semua orang. Prinsipnya begitu. Dan tidak ada yang salah karena mereka belajar kok. Yeah. Jadi sekalipun konyol, sekalipun menurut saya itu salah, tapi saya tidak membilang itu salah karena mereka belajar. Saya harus akuin gitu. Itu pertemuan kita kombinasi sekarang dengan luring, iya, ketemu langsung, iya, yang harusnya bisa lebih interaktif, iya, lebih interaktif. Ternyata ketika saya lontarkan ada beberapa hal juga, misalnya bertanya boleh atau tidak, itu pun mereka nggak tahu sungkan atau apapun untuk menjawab. Padahal pertanyaan cuma boleh atau tidak, gitu. Tapi kalau saya mengartikannya gini, lebih ke atmosfer di kita itu untuk tidak berbeda pendapat, takut berbeda pendapat. Padahal saya sudah sampaikan, ayo jawab, apapun itu saya hargai. Tapi okay lah. Balik lagi kata saya, mereka punya potensi, Bu. Mereka punya potensi, kelugaan mereka sekarang memang harus begitulah naturnya, seperti itu. Naturnya itu mereka harus lugu dulu, dicekokin ilmu, dikasih cerita. Bahkan saya tadi nerempet cerita-cerita yang kadang agak di luar pekerjaan. Artinya ketika kita selesai bekerja, ngapain nih inspektor nih? Kagak entertain dong. Saya ceritain hal seperti itu, hal-hal konyol-konyol di lapangan. Ya mereka ger gitu. Saya berusaha menciptakan mereka itu segar terus. Ya. Nah, kelihatan mereka menghargai apa yang saya sampaikan. Saya minta mereka praktek seperti kemarin, semua antusias. Tadi juga semua antusias, dan ya semoga, Bu. Semoga kalau mereka memang orang-orang yang dipilih untuk dimasukkan ke dalam Center of Excellence, ya berarti tugas dari kampus untuk tetap mendorong mereka, mensupport mereka. Ya kalau memang butuh ke depannya kita diskusi, kita ngobrol atau apapun itu ceritanya, ya monggo, Bu, kita terbuka. Kita tidak menutup tali silaturahminya, kita tidak menutup komunikasi, kita terbuka. Kita bukan selesai hanya di program praktis aja gitu. Ya saya senang kalau ada kampus yang punya program COE itu, Center of Excellence. Saya senang, Bu, karena ya maaf-maaf aja kalau hanya sekedar kita buka pendidikan, ada yang daftar, mereka dididik sekian tahun dulu sarjana, enggak, ya gimana ya, enggak, bukan enggak ada manfaatnya, tapi untuk kondisi sekarang ya kosong, Bu, gitu. Tapi kalau kampus punya program seperti itu kan pasti ada yang dipersiapkan, dan itu bukan cuma slogan kan gitu, itu ada yang dipersiapkan. Ada seperti kata teman kita di Surabaya kan, yang paling serius itu UMN, alat dibeli, dilengkapin, ya saya udah buktikan, gitu nih, buktikan. Tapi ternyata tadi juga alat ultrasonik itu bisa untuk scanning, cari cacat. Saya kira kan hanya thickness, hanya nyalain, gitu loh. Artinya keseriusan itu ada gitu loh, Bu. Ya mudah-mudahan lah teman-teman tadi dengan cerita saja, suka-dukanya di lapangan, bayarannya juga kadang saya ceritakan berapa motivasi mereka, ya mudah-mudahan dari 50 mungkin ada sekian orang yang nanti akan jadi inspektor juga seperti saya gitu. Ini kan hal baru buat saya. Kalau mengajar dalam ranah training, saya sudah cukup banyak juga sih kelas ya. Training STM juga, STM pengelasan di Soreang Kabupaten Bandung saya juga masuk. Jadi range saya kan cukup tinggi, lebar range saya. STM sampai lembaga pemerintahan, BUMN, militer. Saya pernah diskusi juga sama mereka tentang ini, saya pernah training mereka. Tapi kalau untuk di kampus, ya jujur baru ini, Bu. Baru ini, dan program yang buat saya tidak dapat dulu waktu saya kuliah. Saya kuliah dulu, ya namanya kuliahnya kan umum. Lulus, itu bengong. Bahkan saya ketika jadi welding inspector di lapangan, itu kan udah khusus itu. Welding inspector di lapangan,
masih ada bengongnya juga, ada waktu delaynya lah gitu bu. Nah, dengan ada program ini ya, saya seperti balas dendam terhadap masa lalu saya gitu loh, dalam artian yang positif. Janganlah adik-adik saya, siapapun mereka, walaupun saya tidak kenal saudara bukan atau bukan, ya saya jangan ngalamin seperti saya. Karena kita melihat dalam skala besarnya, melihat skala yang bangsa kita, karena geram bu. Jujur kalau kita selaku inspektor, persaingan kita di dunia internasional itu kurang. Kurang bu, salah satunya bukan dari kita kemampuan akademisnya, tapi bahasa terutama. Kita selalu bilang kita kalah sama orang, ya maaf saya harus sebut orang Filipin, bahasa Inggris. Kita sepertinya sadar kita punya kekurangan, tapi kita tidak berusaha mengatasi kekurangan itu. Jadi kan, ya salah lagi ya kalau kita sadar, ya kita berjuang lah keluar dari situ. Saya juga bahasa Inggris tidak bagus-bagus amat, tapi saya cukup percaya diri. Kemarin saya training orang bule, jadi training NTT orang bule pesertanya. Dan mereka minta saya lagi datang, berarti kan bisa. Jadi saya dorong adik-adik saya, seperti saya bilang tadi, saya balas dendam terhadap masa lalu yang saya tidak dapatkan. Mereka jangan. Ini program bagus banget buat saya. Dari pertama saya tahu ini, saya kejar. Bahkan saya hubungi ibu SDWA. Udah lihat profil saya belum? Bu, gitu. Masih ada WA-nya, Bu. Saya sudah terverifikasi di program pengajar. Karena saya sangat menarik. Menarik sekali melihat ini. Honor pasti kita cari lah. Honor pasti kita cari. Tapi di balik itu, hidup bermanfaatnya ada gitu loh.